Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Mega Vlog. Ya, ini kali ini kita jalan-jalan ya, Dek ya? ya. Dolan Kandang ini di uh, Purwodadi Lenggoksono Sono, Kecamatan Tirto Yudo. Ini masih saya masih ada di uh, rumah suami dan belum pulang ke Bantur ya. ya. <laughs> dan uh, ini kita, dan ini kita akan mau lihat sapi-sapi ya, ya, ya. Ini milik tapi, tapi, kandang Kandang miliknya Cak Dri ini yang dulu pernah sudah saya video dan ini kita akan lihat kandang terbarunya ini. Buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Oke okay, buat yang mau tanya-tanya nanti langsung di kolom komentar saya. Oke okay, terus-terus ya video saya sampai habis. Nah. Oke okay, teman-teman kali ini saya mau bahas ini yang pedet umur 5 bulan ini lumayan bagus Yang kemarin saya kesini itu uh, ini umur 3 bulan dan sekarang sudah 5 bulan Berarti 2 bulan kemarin ya ke saya kesini ini juga lumayan bagus Dan ini indoanya teman-teman ya induannya uh, uh, ini induanya juga limusin gundul seperti anaknya Dan ini anak anak kedua yang ini anak pertama sudah dijual ini anak kedua uh, sudah bakalan seperti ini yang ini anak ketiga kalau nggak salah kalau nggak ini anak pertama pokoknya ada yang uh, ini anak pertama ini anak kedua kalau nggak salah teman-teman ya ini soalnya yang punya yang milik Cak Tri ini orangnya kerja hari ini uh, biasanya di sini kan panenan cengkeh kalau hari ini itu sudah cengkeh oh ano oh, suangar guys nah ini bakalannya kayak ini jarang keluar mungkin ya ini nih bakalan limusin gondol agak kriwul ini juga indukan indukan seperti ini mau minta ya dek ya minta lo dek minta jajanmu lo dek Nah, ini yang saya bilang umur 5 bulan coba kita sebelah sana, tak lihat sebelah sana. Ini sudah hampir bakalan nih poel uh, satu pasang kayak ini. Yang ini poel satu pasang teman-teman. Nah ini juga proses penggemukan kayak yang sebelah sini ini bakal-bakalan. Ini juga proses penggemukan juga. ini nggak mau keluar ya pedatanya nah kita lihat dari sebelah sini teman-teman ah ini mama, pedet iya kak popo pedet umur 5 bulan seperti ini nah ini saya coba masuk ke dalam kandang nah, ini lumayan bagus ini dari kecil ini uh, malah lebih bagus ini kecilnya ini juga bagus teman-teman Nah, hasil IB ini IB nya di sini tuh mahal sekali ya ini IB uh, berapa kali katanya ya, uh, kalau nggak salah empat kali IB dan satu suntikan itu 150 di sini teman-teman satu suntikan itu 150 nah ini model dari belakang untuk anu apa jantan yang jantan uh, ini juga penggemukan ini masih proses penggemukan kayaknya untuk bawahnya seperti ini teman-teman agak kotor memang mungkin belum dibersihkan kalau bersihkan mungkin sore ya mungkin sore dan saya juga gak bisa nggak bisa ke situ apa deh, nanggung, itu? Nanggung, mi, mi. tadi nggak beli mimi halo nggak beli teh, nggak beli teh. <laughs> saya nanti, nanti. Iya bentar lagi nak Nah ini dia Bakalan limusin bundel Ini ada adiknya juga bagus Kakak beradik Amin Enggak ini, ini cowok Tadi yang ini jantan yang tadi itu adiknya cewek ya teman-teman ya Yang betina itu tadi Yang saya bilang umur 5 bulan tadi betina yang tengah Ini juga proses penggemukan ini kayaknya ya nah, ini untuk kandangnya ini baru ini saya sudah jelaskan untuk video pertama ini dulu saya juga pernah ngonten di sini pernah saya uh, video di sini tapi kandangnya masih sebelah sana di sana juga masih ada lagi uh, kandang satu lagi itu milik saudaranya Cak Tri ya Nah, ini pergumukan ini eh, uh, pakai itu tadi apa babon bode. babon bode kita coba lihat. Ini untuk penggemorannya pakai seperti ini, teman-teman. Nih, bode. Uh, apa ya? Bahasa bodenya kempru. Kempru sama ini pakai dedek apa polar? Polar. Pakai polar. Di sebelah sana itu betina-betina tapi kayaknya enggak bisa ke situ, teman-teman ya. Sangat becek sekali kalau ke situ. Itu betina semua. Belah sana. Becek. nggak bisa ke situ ya. Karena terhalang letong-letong itu. Ini juga proses penggemukan teman-teman. Ini kakak beradik Lumayan bagus ya. Untuk mungkin perawatannya masih kurang. Dan ini. Ini untuk pedatanya juga. Lumayan bagus. Sayang sekali. Tapi ini betina. Ini ini apa indukannya IB di sini tuh 150 IB termahal menurut saya IB itu 150 satu suntikan karena terhalang jarak memang jauh sekali dari uh, mantrinya jauh dari uh, jangkauan ya belum banyak yang berminat untuk sapi dulu banyak cuman Enggak tahu sekarang sukanya kambing di sini teman-teman. Enggak -teman. suka sapi. Ini mulai banyak yang minat untuk sapinya. Ah, ini dari belakang. Ini betina ini. Lumayan untuk umur 5 bulan. Kalau ini sudah poel, sudah umur 2 tahun lebih ya, sudah poel satu pasang. Ini musim juga. yang umur lima bulan Yuh, mana banyak yang tanya ini dijual apa enggak ini belum dijual teman-teman ya katanya belum dijual karena masih agak kecil nyaman katanya kalau yang ini saya juga belum tahu jadi dijual apa enggak bebas dari PMK kalau kayak gini teman <tuh> tapi kanannya kurang bersih menurut saya ay e uh. oh ini agak nakal lagi naik-naik <laughs> palungan nih ini mungkin nggak pernah keluar ya kalau di sini nggak pernah keluar ya dek ya di musim ini saya nanti juga akan jalan-jalan ke kandang kalau tahu soalnya ini saya juga nggak pernah tahu daerah sini Tonton. di sini sulit sekali kalau cari sapi cuman berapa orang aja enam kandang tapi saya juga belum tahu lokasinya di mana saja nah, itu ada betina yang pegon sebelah sana itu betina sebelah sini juga Babon betina yang pedet itu pedet jantan, pedet jantan itu juga milik saudaranya cak Dri. Ini proses agak kurus-kurus teman, teman belum belum terawat sepenuhnya ini. untuk betinanya agak semok ya yang ini juga ini cuman kayak eh ini kanannya kurang miring ya jadi airnya kecembung Lihat sini ini datar mungkin ya CR-nya kecembung Oke lah teman-teman, terima kasih untuk yang sudah nonton video saya, yang sudah like video saya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Oke kali ini saya tutup dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.